suasana minggu pagi di sekitar Grand Serpong juga. Kita masuk. Monggo, Pak. Gak terasa sudah 6 tahun lebih di sini. Sudah banyak yang berubah. Sejak pertama kali menghuni sini 2012, sudah banyak rumah yang direnov. Tapi rumahku tetap gitu-gitu aja. Kelihatan apartemen Lovil yang hampir jadi. Banyak anak-anak bermain. Sini juga ada daycare di tempat. Naik sepeda ontel ini. Sepeda ontel. Ini